the throne of mercy, where would I kneel but at this cross of grace? Selamat pagi semua. Pagi. Keluarga besar dari kedua rumpun keluarga. Pada pagi hari ini kita bersama-sama berkumpul di rumah almarhum Bapak Lukas Lea dan namanya Tinta Aurelia Oni. Kita bersama-sama akan mengantarkan anak kita Simpson dan Dinda menghadap altar Tuhan. Untuk itu sebelum keberangkatan kita berdoa agar kiranya dalam perjalanan kita sampai ke gereja atau kapel Indestadius di Panbil dalam keadaan aman dan lancar, dan kita juga mohon penyertaan dari Bapak Mamo dan juga dari leluhur dan dewa tanah untuk selalu menyertai kita mulai saat ini kita keluar dari rumah ini sampai ke gereja, bahkan sampai nanti malam di acara resepsi. Mohon penyertaan Tuhan dan juga dari lewat tanah dan juga Bapak Mamu kita sekalian. Untuk itu mari kita ambil sikap hening, kita berdoa sebelum keberangkatan kita menuju kapel Indestadius di Pilar Panbil. Doa akan kami pimpin menurut cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Penyayang, pada pagi hari ini kami semua segenap kedua rumpun keluarga boleh berkumpul di rumah ini untuk mengantarkan kedua anak kami Linda dan Simpson menuju ke altar Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu dalam perjalanan kami agar kami boleh tiba di tempat tujuan kami dengan aman dan selamat. Begitu juga saudara kami yang kami tinggal di tempat ini, kami tinggal di tempat acara resepsi kami. Kiranya Engkau memberkati mereka semua dalam segala kegiatan dan aktivitas kami hari ini. Kiranya Engkau berkati dengan naungan kasih-Mu. Sebentar lagi kami akan berangkat ke gereja-Mu yang kudus. Kami mohon sertailah kami selalu. Kita doakan satu kali Bapa kami dan tiga kali Salam Maria untuk menyertai perjalanan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan memasukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, sekarang dan waktu kami mati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. To see your face, to hear your voice, and oh, touch you is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out,
knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me, don't leave me, I pray. When I and I'm thinking of the times, your hands in mine, together we'll stay. You made me better today than I was before. Now my heart can rest and I will search no more. You made me better today. Made me better today. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Perkawinan dalam gereja Katolik adalah hal yang sakral, yang suci, yang kudus, disebut sebagai sakramen, tanda kehadiran Allah dalam diri suami yang menguduskan, yang menyucikan istrinya, dan tanda kehadiran Kristus dalam diri istri yang menguduskan, yang menyucikan.
Dia yang menjadikan perkawinan. Karena Allah adalah kudus, Allah adalah suci, dan Dia menghendaki suami istri hidup dalam persatuan, dalam persatuan ikatan suami istri yang berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diceraikan. Simpson Louis Ama Ulibolen dan Agnesia Kartika Lida, sebelum perayaan perkawinan gereja ini kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua menghadap kedua orang tua kalian untuk memohon restu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian alami. Di dalam doamu, kau sebut namaku. Di dalam harapmu, kau sebut namaku. Di dalam segala dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh tuh kebahagiaanku. Mempelai yang berbahagia, kalian telah datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan, karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penulangan. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan buku Kristus dan gereja? Ya, saya bersedia. Saya Simpson Louis Amauri memilih engkau, Agnesia Kartika Lida, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau menghormati dan mengasihi engkau sepanjang hidup saya. Agnesia Kartika Lida, memilih engkau, Simpson Louis Amauri Bolen, menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia kepadamu di dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Thank you.
tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Mesia Kartikani, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Simson Luis Ama Uribolo, terimalah cincin ini sebagai tanda cintaku dan kesetiaanku padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga kalian berdua saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Terimalah kitab suci, salib dan dosa ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kami. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. Feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart. Menyampaikan terima kasih atas kebaikan, pengorbanan dan jasa baik Bapak, Ibu, saudara-saudari semua yang telah mengantarkan kedua anak kami, Simpson dan Linda, dalam menerima pemberkatan sakramen perkawinan kudus. Dan menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Remedus Dominus Wilfridus Patricius nomor IPR dan juga Remedus Dominus Yakobus Mora SSCC yang telah berkenan memberkati dan meresmikan perkawinan kedua anak kami. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada saksi perkawinan Bapak Yohanes Don Bosco Pale dan Ibu Herlina Nona Yeni. Di tempat ketiga, kami menyampaikan terima kasih kepada kedua rukun keluarga dari Endelio dan Adonara. Terima kasih yang sama juga kami sampaikan kepada Paduan Suara, Kantamus, dan OMK Franciscus Assisi yang begitu luar biasa dalam pelayanan liturgi kita pada siang hari. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh umat dari paroki Santo Franciscus Assisi dan juga umat KBG yang berkenan hadir memberikan doa dan restu kepada kedua mempelai. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada sanak keluarga, teman dan sahabat dari kedua mempelai, Simpson dan Linda, yang juga boleh
hadir bersama-sama dan turun memberikan doa restu serta mengikuti perayaan Ekaristi perkawinan pada siang hari ini. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tak terpuji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang thank you.
Kasih dia berbeda. Inikah tulang rusuk yang Tuhan kasih berbeda? Bahagia sesayangnya, beta bahagia nyonya. Dan kebangga sayangnya, mau hidup neng beta selamanya. Seem so long. With you I see forever on.
dan yang terkasih. Dengan penuh cinta, Simpson dan Linda menyambut kehadiran bapak, mama, bapak, saudara semua yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu. Terima kasih untuk doa yang dipanjatkan untuk kebahagiaan Simpson dan Linda pada malam hari ini. Cinta seutuhnya milik mereka berdua. Karena apa? Tuhan memberkati pernikahan mereka. Atas nama Simpson dan Linda, keluarga besar yang berbahagia pada malam hari ini, mohon maaf untuk kekurangan kami yang Bapak, Ibu, Saudara sudah dapati pada malam hari ini. Dari sapaan kami, dari tutur kata kami, dari menu makanan kami, kami mohon maaf. Selamat malam orang Sekupang. Dan biarlah malam hari ini kekurangan kami menjadi kebahagiaan karena kehadiran Bapak, Mama, Basudara semua. Para undangan yang terhormat, kembali kami menyapa dengan penuh cinta. Untuk kebahagiaan Simpson dan Linda, kami menyambut kehadiran. Tahan tempinya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan kami dalam sapaan kami, penyambutan kami, teristimewa makanan kami, menu makanan kami pada malam hari ini. Jika lo banyak kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besar. Kami selaku panitia mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga besar kedua mempelai yang mana telah mempercayai kami untuk mengatur jalannya acara pada malam hari ini. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada semua anggota panitia yang dengan susah payah dari perencanaan hingga sampai pada malam hari ini mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Kita sama-sama mendoakan adik kita, adik Simpson dan Linda, selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Kami doakan semoga bahagia sampai dengan oma dan opa. Malam hari ini di depan kita, kita melihat ada gambaran almarhum Kak Lukas Lea dan Kak Sinta. Mereka berdua itu telah mendahului kita dan menjadi orang tua, tidak saja orang Indik, tetapi orang Flores, Nusa Tenggara Timur. Hadir malam ini cukup banyak membuktikan bahwa kebaikan almarhum Kak Lukas Lea dan Kak Sinta masih kita rasakan sampai dengan saat ini. Kami atas nama keluarga besar PKNTT Kota Batam mengucapkan selamat berbahagia kepada adik kami Simpson dan Linda. Semoga menjadi pasangan yang selalu bahagia dalam menempuh hidup sampai oma dan papa. Bapak Ibu para undangan, setuju nggak kalau kumisnya Simpson itu sangat asik, sangat menarik ya kumisnya Simpson, sama kayak bapaknya. Wah, kumisnya Simpson itu punya bapak pasti ya, asik nih. Karena kumis itulah makanya Linda jadi cinta. Asik, cinta itu berlabuh ketika Linda hadir di punggung. Maka Simpson pun katanya seperti ini tuh cantik kali, bersing-bersing ikan gitu cantik kali. Kalau Bapak Ibu, kalau sudah pernah melihat anak panahnya orang Flores berliku-liku berbelit-belit, dokter bedah yang ahli sekalipun, ketika dia menarik panah itu, tentu isi jantung, isi hatinya akan berkeluar. Maka begitu juga dengan keritingnya Linda. Ketika menusuk jantungnya Simpson, otomatis Simpson akan lari. Orang Kupang bilang lari iko, lu noe-noe. Asik, tepuk tangan.
lagi dua, melainkan satu. Untuk itu apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, tidak ada seorang pun dapat memisahkan cinta Simpson dan Linda, kecuali maut. Karena hari ini janji suci telah diikrarkan oleh Simpson dan Linda, sehidup semati mereka berdua milik satu dengan yang lain. Cinta Simpson milik Linda, cinta Linda milik Simpson. Hingga matahari tak terbit lagi, bahkan bila aku mati, ku kan berdoa pada Ilahi untuk satukan kami. Hari ini Linda dan Simpson ingin memberikan tanda kasih mereka. Terima kasih untuk kedua orang tua yang telah menghadirkan Linda dan Simpson. Terima kasih untuk cinta dan peluk. Simpson akan menyuapi tante daripada Linda dengan satu tetes air susu. Hari ini mereka berdua boleh membalas cinta kasih mereka. Doa yang terbaik untuk kedua orang tua, biarlah mereka boleh hidup sehat bersama-sama melihat kebahagiaan dari Linda dan Simpson. Satu, dua, tiga. Iya, ini sekali mendayung 20 tercapai. Gue dapat, hidup dapat, dari dapat, semua dapat. Jadi Tole Toba ini lepasan terakhir, salaman yang terakhir. Dan itu dilakukan oleh keluarga perempuan, bukan keluarga laki-laki. Ini adalah satu cara yang luar biasa, yang perempuan ini untuk menyatakan bagaimana ketika dia berpisah dengan semua keluarga dalam acara yang resmi, yaitu Tole Toba. Tole Toba itu orang bersalaman lalu berkelepas. Sehingga di saat Tole Toba itu yang ada di sana adalah tangisan, rintian dari anak perempuan ketika dia harus melepaskan dengan saudara perempuan, laki-laki atau mama, tante, semua. Ini baba kapagabogo, pagabogo iba magamo. Ini baba patapagabogo, baba tu lau jaba bawa hari leja, inende sedap ateku ya.